Masih di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Organisasi masyarakat di Surabaya menilai lambat penegakan hukum pembunuhan Brigadir Yosua. Masyarakat meminta reka ulang kembali dilakukan yang kali ini melibatkan pengacara Brigadir Yosua. Mereka juga memohon Polri segera menahan istri Irjen Verdi Sambo Putri Candrawati agar tidak melakukan perbuatan yang bisa merintangi pengungkapan kematian Yosua. Masyarakat ingin penyelesaian kasus pembunuhan Yosua dapat dituntaskan secara terang, murni, dan transparan. Karena kami menolak dan meminta dilakukan rekonstruksi ulang. Karena kami menilai tidak fair ketika aparat penegak hukum tidak memperbolehkan kuasa hukum korban hadir dalam rangka reka ulang kasus pembunuhan di TKP. Kami juga meminta agar Kapolri mencopot oknum aparat yang melarang kuasa hukum korban hadir dalam rekonstruksi ulang kejadian di TKP.